Halo, halo, halo teman-teman. Kali ini aku mau ngasih tahu untuk 6 lokasi batu misterius untuk membuka dua ruangan yang ada di sini ya teman-teman nih. Ada dua ruangan yang di sini yang dimana untuk membukanya kalian butuh 3 batu. Ini 3, jadi ada total 6 batu misteriusnya teman-teman. Dan untuk mengkolek batu ini, kalian harus menyelesaikan dulu quest lagu berkabung Bilqis sampai selesai. Kemudian Tadla si elang pemburu, dan kalian menyelesaikan kiamat yang telah berlalu ya. Quest kiamat yang telah berlalu, 3 quest itu udah aku upload ya teman-teman. Kalian boleh cek aja di video aku atau cek di deskripsi untuk link-linknya. Kalau kalian udah menyelesaikan kiamat telah berlalu, maka si genie kalian itu akan kekuatannya udah maksimal gitu guys. Karena untuk membuka sebagian dari batu-batu ini, kalian butuh kekuatan si genie yang udah level maksimalnya. Oke, jadi yang pertama untuk lokasinya ada 6. Ini aku udah tandain di lokasi, di map, udah aku tandain di map ini. Nah, yang pertama kalian teleport ke sini dulu. Nih, kalian teleport ke sini. Kemudian dari teleport ini kalian arahkan ke kiri. Arahkan ke arah si Shrine itu. Misalkan ada Shrine di ujung sana kan. Nih. Nah, kalian tinggal masuk aja ke reruntuhan ini. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau ada tuh batu yang bisa dipecahkan ya, dan hanya genie level yang sudah menyelesaikan kiamat yang telah berlalu, quest kiamat telah berlalu, bisa untuk membuka batu ini teman-teman. Kalau enggak, kalian enggak akan bisa ngebukanya. Aku udah coba tadi tuh, enggak bisa terbuka ini. Dan ini dia, kita ambil EQ side chestnya dan kita dapat tablet batu misteriusnya teman-teman. Jadi ini yang pertama. Oke, untuk lokasi tablet batu misterius yang keduanya, kalian teleport ke sini ya. Nih, kalian teleport ke sini. Kemudian arahkan ke belakang. Nah, itu ada reruntuhan yang di bawah sana, teman-teman. Yang ada kilau-kilau Spider-Man, bling-bling Spider-Man ini. Dan itu chestnya langsung di luar sini. Nah, ini untuk yang itu misterius yang kedua. Untuk yang ketiga ada di sini. Ini yang ketiga di sini. Buat kalian balik lagi ke teleport ini. Kalian pergi ke arah depan. Itu yang ada silinya itu teman-teman. Tapi kita bukan ke sananya, tapi yang di bawahnya nih, runtuhan bawah ini. Nah, tinggal ambil aja yang Spider-Man ini dan di bawah ini. Turun ke bawah. Dan kalian pergi ke dinding ini. Dinding akan hilang dan ambil ini untuk yang batu misterius ketiga. Yang keempatnya ada di lokasi sini ya, di bawah sini. Kalian teleport ke patung The Seven ini. Dari sini kalian tinggal lompat, nyebrang ya, karena dia ada di atas bukan di bawah. Ini dia batunya, dekatkan, terbuka, dan tinggal kita ambil aja yang bagian keempatnya, batu misterius, dan batu misterius yang kelimanya ada di sini ya teman-teman. Di sini aku rekomendasikan teleport dari sini aja, karena di sini kalian harus manjat ya teman-teman. Ini tinggal lurus aja. Nah, ini dia pas di reruntuhan ini. Tinggal kalian dekatin aja dan hilang. Dan yang keenam ada di sini ya teman-teman. Yang keenam kalian teleport aja ke sini, domain ini. Kemudian kalian ke kiri. Ada runtuhan di depan sana tuh. Ya. Tinggal kalian dekatin. Hilang. Ambil.
yang keenam. Nah, selanjutnya untuk menggunakannya ya teman-teman, untuk menggunakan 6 batu itu kalian bisa teleport ke sini. Nih, dia masuk ke dalam gua sini ya teman-teman ya. Kita dari teleport sini bisa. Nah ini dia, kalian masuk ke tempat pertama kali quest Bilqis dimulai ya. Oke, tinggal lurus saja. Nyampe sini teman-teman, kita ke kiri dulu ya. Ke kiri langsung dari sini. Turun ke kiri sini. Tuh, ada ruangan. Masuk ruangannya. Nih, ntar kita kalahkan dulu musuh ya. Oke, kemudian nih ada pintu sebelah kiri ini guys nih. Pintunya tinggal kalian buka. Nah, butuh 3 batu misteriusnya ya teman-teman. Masa lalu kota tak bernama. Kita dapat hidden achievement dan dapat precious chest. Kemudian untuk yang satu lagi, pintunya kalian keluar, balik lagi ke atas. Nah, untuk lokasi pintu yang kedua nih, kalau kita dari pintu masuk tadi ya. Kalau yang pertama tadi di sana, yang keduanya di sana, sebelah kanan ya. Dari pintu masuk itu ke sebelah kanan ya, teman-teman. Tuh, kanan situ. Ya, tinggal kita buka aja pintunya. Dan ada precious chest lagi. Oke deh teman-teman, guys, sekian untuk videonya. Makasih sudah nonton videoku, semoga bisa membantu you next video. Bye bye.